Ya halo, what's up guys. Kembali lagi bersama gue Vian dan kita hari ini bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps. Ini udah part kelima. Di part ini kita bakalan ngobrol sama ini hewan apa sih by the way? Musang kah? Panda kah? Atau apa sih dia tuh kayak dia kayak serangga tapi lebih kayak musang kayak apa gitu ya. Oh iya, gue mau ingetin dulu di chapter sebelumnya kita udah dapetin skill dash ya. Jadi kita bisa apa sih kayak bisa kayak gimana caranya gue lupa. Oh ya, bisa rolling gini ya dan itu jadi cepet banget gitu jalannya. And yeah guys, di sini sekarang kita bakalan ngomong ke Lupo. Gue nggak tahu apa yang bakal terjadi di sini. So ya guys, sebelum kita mulai episodenya, gue mau ingetin dulu buat kalian, jangan lupa buat like, share, and subscribe ya guys. Buat yang belum subscribe, sama datang ke channel gue. Jangan lupa juga buat subscribe dan klik that button. Jangan lupa juga untuk klik bellnya supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload ya. And yeah guys, kita langsung masuk aja ke gamenya. Talk to Lupo. Greetings traveler, I'm Lupo, map maker extraordinary. Map maker. Jadi dia itu pembuat peta ya ceritanya ya. We are in the domain of Great Qualok, Guardian of the Marsh. Thanks to his care, things have hardly changed around here since the decay came. Decay itu bukannya decay itu artinya apa ya? Pembusukan ya sih? Jangan-jangan ada pembusukan tertentu. Kan? Care to purchase a map of the Big Toad's abode for 50 light spirit? No, thanks. Let me know if you change your mind. These tunnels are twister than one might think. Okay. Gue lebih merasa gue butuh ininya apa namanya? Gue butuh abu-abu ini supaya gue juga bisa tahu daerah mana yang belum gue eksplorasi sih guys. Jadi ya kita bakal lanjutin aja. Kita masih. Oh, that's big. Gue nggak sengaja nge-scroll dan ternyata mapnya segini gede. Kita masih di Qualok's Hollow yang cuma sekecil gini doang. Oh my god. Ya, berarti gue perlu ke tempat-tempat ini yang masih belum dieksplorasi, yang jalan-jalan yang masih abu-abu ini, seperti kita bisa melakukan sesuatu di situ, guys. Tapi ya, kita coba aja, oke, guys? Ya, tanpa lama-lama lagi, kita langsung skip aja ke tempat yang akan kita tuju. Pertama, mungkin ke sini dulu, ya. Nah, ya, guys, kita sekarang udah di sini, dan kita kemarin tuh kita masih belum bisa lompatin ini, karena kita belum punya skill dash, ya. Sekarang udah bisa. Oh, my God. Aduh. Ketimpa dong gue. Kayaknya itu mesti cepat gak sih? Gak bisa dong, gimana ceritanya jadinya? Oh, gitu caranya. Oke, siap. Siap, ternyata caranya lompat sekali, tumble, lompat lagi, baru tumble lagi ya. Itu ceritanya gitu ya. Nih, gini. Sip. Nah, sip. Miss semua deh. Ih, ketimpa deh. Ini kayak bisa gue lakukan sesuatu dengan ini deh. Nah, kan bener kan? Astaga, itu gimana cara gue ngambil kalau gitu? Nah, harusnya ini bisa. Let's go. Ya, nggak bisa dong. Aduh, kena jarum lagi dong. Nah, berarti kita masih belum bisa ngambil sesuatu di sini ya, guys. Berarti tempat ini, tempat daerah ini masih belum bisa kita eksplorasi. Kalau gitu, kita ke tempat selanjutnya, yaitu di sini ya. Nah, oke guys. Kita udah nyampe di bagian atas ya. Sekarang kita bakalan lanjutin perjalanan kita ke tempat ini. Dan ini udah ada duri-duri. Nggak jelas gimana. Kayak gue mesti, mesti nempelin tangan gue sendiri ke temboknya ya. Ini dia bakalan ngeluarin jarum-jarum nggak sih? Ini landak. Nyir kamu. Mending gue yang nempel aja langsung sama ya. Oke, kita lompat. Aduh! Malah kena jarum dong. Oke, kita naik ke atas sini. Dan ini sepertinya ada sesuatu yang bisa kita interact ya. Run Spirit Trial, Challenge Reward. Gue gak tahu ini apa ya. Yang jelas kita coba lakuin ya. Press click to skip. Gue gak tahu apa yang bakal kita lakukan di sini by the way ya. Spirit Trial, apa yang bakal terjadi di sini? Jangan-jangan pintu yang tadi kita gak bisa lewatin itu kebuka ya. Coba kita lihat apa yang terjadi di sini nih. Jauh amat. Enggak, ini cerita kita mesti ngapain? Mesti ke sono. Atau gimana sih? Oh, itu ada yang mesti kita ikutin kah? Aduh. Iya, ada si ini mesti kita ikutin ya. Spirit Trial, oke. Okay. Aduh, salah. Mana dia? Ayo gue ikutin aja dah. Let's go, kemana dia? Nice. Aduh, nggak nyampe gue. Spirit Trial complete, finish. Leaderboard. Ini mah cuma mini game doang ya. Balapan sama arwah dong gue, ya ampun. Itu sebenarnya tidak memberikan apa-apa tentang jalannya kita harus kemana sih. Berarti ya, tapi kita tahu itu berarti
tempat kita harus berlomba sama spirit ya. Oke, ada jalan yang masih belum kita lewatin lagi, yaitu di sini. Kita langsung skip aja ke sini ya. Oke guys, kita udah sampai di tempat yang dimana kita masih belum bisa lewatin. Harusnya sekarang udah bisa dilewatin meskipun gue nggak tahu exactly gimana caranya. Tapi mungkin kita bisa kita lakukan dengan double jump plus dash. Mungkin. Oh ya bisa. Dan apa yang bakalan terjadi dengan ini? Oke sih, pintunya kebuka setengah kayaknya, iya nggak sih? Nah, oh enggak, pintunya kebuka full. Berarti emang itu yang harus kita lakukan dari awal ya. Kita mesti dapetin double jump supaya kita bisa masuk ke sono. Dan ya, kita tembak. Kita tembak itu ya. Oke, kita langsung ke sono aja kalau gitu. Come on, what are you doing, bro? Nah, sekarang kita udah bisa masuk sini ya. Nah, ini apa ini? Press 1 to restore life energy and 2 to warp. Restore life and energy, game save, nice. Oke, kita udah sampai di tempat yang cukup mistis, guys. Asik ini. Skui Barber. Ya, kita masih eksplorasi. Kayaknya dikit lagi kita ketemu sama ini nih, apa namanya? Guardian of the Marsh. That's a good thing. Oh my god, apa ini? Oh my god, kumbang badak. What are we gonna do now? Oh my god. Hey, gimana dong? Oh, gitu caranya. Oke. Gua ngerti. Berarti sama aja cara kayak di belakangnya. Wait. Let's go. Oh, bisa dihindari kayak gitu rupanya. Berarti dia ngehajar dari belakang dan dia bisa ngeluarin api. Lumayan sakit, cuy. Aduh, ngapain gua lompat? Musuhnya nggak lompat ya gua ya. Ya. Kena duri dong. Kesangkut gue. Nah, sip. Aduh, dia balik ke belakang lagi. Let's go. Nah, dia bakal lompat ini. Ya ampun. Lompat lagi dong. Nah, nice. Lompat lagi dong. Nice. Udah 2 hit, dikit lagi mati dia. Aduh. Ya, gue yang mati. Ayo, lompat lagi. Aish. Salah. Kena. Oke, dia mati. Gila, akhirnya kita lawan bos dong. Untuk pertama kalinya kita ngelawan bos, guys. Atau yang sebelumnya udah kita lawan bos ya. Tapi kayaknya itu bukan bos ya. Nah, diturunin tali. Oke. Oh my god. That's cool. Apa ini? Tadi itu bisa gue hajar gak sih? Itu by the way, apa itu? Bisa gue hajar gak sih ini? Atau diapain? Gak bisa ya? Oke, gue gak tahu apa yang bakal kita lakukan dengan itu, tapi coba kita kesini dulu ya, kalau gitu. Gila, lawan bos buat pertama kali, cuy. Aduh, ini apa lagi nih? Ya ampun. Oh, dia ngasih asam, jadi hilang dong langsung. Nice. Kalau gitu kita kemana, guys, sekarang? Kita ke bawah dulu aja ya, kalau gitu ya. Kayaknya di atas agak-agak bahaya, dan gue gak tahu apa yang bakal terjadi kalau kena sama itu. Kena 2 kali dong, mantap jiwa emang. Apa yang kemuat? Aduh. Let's go. Oke, coba kita lihat ke bawah dulu, guys. Gue yakin pasti ada sesuatu yang bakal terjadi dengan pintu ini. Bisa dihancurin nggak sih? Nggak bisa ya? Oke, kita coba ke sini dulu. Oke, kita bakalan balik menggunakan yang gantungan-gantungan ini. Tapi ya pasti dapat power dulu dari sini, kan? Oke, kita absorb the light. Apa nih? Bash. You've gained a new ability. Hold klik kanan near lanterns, projectiles, or enemies, then aim to leap. Projectiles will be redirected. Oh, projectiles will be redirected. Gua nggak ngerti maksudnya apa sih projectile. Jadi kayak yang tembakan-tembakan gitu bisa di ini nih. Oh, gitu caranya. Sini ya. Oke. Aduh. Oh, gitu caranya. Oke. Nice. Terus naik ke atasnya gimana? Oh, pakai ini rupanya. Gua ngerti. Iya. Oh, berarti kita bisa ke atas sana ya sebenarnya ya. Iya. Nah, dia ngilang tuh. Oke, ini apa ya? Bisa ditembak gak? Gak bisa ya? Oke lah, kalau gitu. Oh, ini gue ngerti caranya nih. Nah, sip.
Iya, let's go. Kok dia hilang sih? Berarti kita mesti kesini dulu ya. Nah, ini baru bener. Nice. Gila, ability keren banget. Sekarang kita masuk ke Silent Woods, guys. Map bernama Silent Wood. Nah, seperti bentar lagi kita ketemu dengan Guardian of the Marsh. Gue penasaran Guardian of the Marsh itu apa, by the way. Kayaknya sih semacam golem gitu gak sih? Ini kayak udah mulai cutscene nih, karena dia tiba-tiba jalan sendiri, gue gak bisa ngapa-ngapain. Oh, masih bisa lompat-lompat sih, berarti itu tidak valid. Yang jelas gue udah gak bisa guling-guling. Kayaknya di sini kita ketemu dengan Guardian of the Marsh, ya gak sih? Guardian of the Marsh itu apa? Kodok, gue. Firasat gue kodok. Kamabunta, Naruto aja. Apa kata gua? Kodok kan? Kodok. It's a frog. Dia itu kodok, guys. A rung. A spirit in my marsh. So the Moki were right. I wanted to believe. But it has been too long. No more Kolok. Oh, ini Kolok. Jadi Kolok tuh si Kodok ini, guys. Welcome in my Mars, little one. Moki drew quarrel. The Moki tell me you seek your friend and Owlet. She fell far to the east. Jadi Ku itu she, dia betina ternyata ya. Gue baru tahu Ku itu sebenarnya burung hantu betina jadinya. Aduh, kasihan. Tapi gue ngeliatnya lucu banget itu loh. Unyu-unyu gimana gitu loh. Lucu-lucu gitu loh. The Silent Woods hold her now. Silent Woods tuh tempat kita bakalan maju kan ya. Ngomong-ngomong, gue pengen tahu dulu guys. Sebelum gue bakalan ending episode ini di sini setelah cutscene ini. Tapi gue pengen tahu dulu. Di belakang tuh kan ada yang monster yang nembak-nembakin itu juga kan. Gue pengen tahu dulu di belakang tuh ada apa guys. Where the owls are no more. Itu kayak tempatnya Silent Woods tuh, berarti tempatnya Shriek kemarin yang kita lihat itu kan sih. Once the waterway behind me led there, but the waters have grown full and impassable. There's one way, however. The wellspring to the west, a great water mill sits silent. Were you to set its wheel in motion, the waters would flow clear once more. Jadi kita nggak bisa lewatin jalannya di Silent Woods itu karena airnya tuh udah kotor banget. I would accompany you, but the Moki need me. I would give you something. Fragment of the ancient light that once brightened this world. Nah, dapat ability baru kah kayaknya. Jadi dibilang kosong deh, sebenarnya kita bisa ke Silent Wood, tapi sayangnya airnya itu udah terlalu tercemar, jadi kita mesti ke arah barat dulu untuk ke arah barat ya, untuk nyari itu apa namanya? Kincir air ya guys. Nyari kincir air ternyata. May his voice be your guide through this perilous realm. I'm the voice of the forest. It has been a long time since I last saw your kind. Oh, kita sekarang punya pemandu jalan, guys, yaitu spirit ini ya. And long time since I last left the marsh, but I will do my best. The wellspring needs us. Pemandu jalan dong. Yes, go to the wellspring and teach its waters to flow again. Wellspring. Nah, jauh. Nah, ini yang sebenarnya gue juga mau bilang nih guys, di tempat ini tuh sebenarnya ada satu bagian yang kita nggak bisa lewatin kan ya. Waktu awal-awal tuh kita mulai dari mana sih, gue lupa. Kalau nggak satu kita mulai di sekitar sini dan kita nggak bisa ke kiri. Kayaknya kita bakalan lanjut itu guys. Jadi untuk sekalian aja kita bakalan tutup dulu episode ini dan kita bakalan lanjutin lagi di episode minggu depan. Ini untuk summary aja. Kita akhirnya ketemu dengan Kolok. Kolok itu ternyata kodok. Itu sebenarnya sebuah suara yang mirip-mirip nggak sih? Kolok, kodok, kolok dan kodok. Nggak gitu sih caranya. Oke lah. Terus kita dapat ability baru yaitu bash atau ya intinya sih tembakan-tembakan musuh bisa kita pakai buat kita lompatin sih, dan objek-objek tertentu bisa kita pakai buat kita lompat jauh. Tapi ya, that's cool, tapi expect lebih banyak puzzle untuk depannya. Jadi ya guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Gue mau lihat dulu ini ada apa di sini. Oke. Okay. New wisp found, voice of the forest, your maximum life and energy have increased. Lumayan dapat satu magic mana magic sama HP guys, lumayan. The Silent Thief. Restart the mill, press tab to see quest details. The Silent Thief. Itu tuh yang ini ya, apa namanya? Apa sih? Water mill yang ada di sini. Jadi oke guys, di episode selanjutnya kita bakal langsung ke water mill aja, tapi jangan lupa buat like, share dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke guys, thank you for watching.
Happy gaming, and bye-bye!